dampak dari kejatuhan dari tim Putra Ngeplak. Sedang memasuki lapangan ada saudara Taplok Pukil Ipin Frans Dandi dan Dodi main di klub Aspi Solo. Dan dari tim Bangka Kompor tidak kalah menariknya menurunkan pemain handalnya Aldi Kara Dewan Tiba Kiri dan Sodik Monata. Ya nampaklah sejujurnya sudah selesai mengecek susunan pemain. Nampak wasit juga akan meniup jalannya pertandingan. Beri tepuk tangannya penonton. Ya Mas Ipin. Baik cepat yang dilakukan Mas saudara. Dan ini tidak mampu menambah poin. Masih Bima, pantul-pantulkan Bima. Siapa yang dituju Bima? Angkat tinggi ke belakang, Bima saudara Andi. Dari belakang Dodi, masih bisa diselamatkan. Bima saudara Frans. Luar biasa, cepat yang dilakukan saudara Gandhi ini. Mampu menambah poin, satu melawan satu. Masih si Toser Kepal, Ipin. Angkat tinggi ke belakang. Bima sudah ikut, Bima dari belakang kiri masih bisa diselamatkan saudara Dodi. Luar biasa, semeter bedos dilakukan oleh saudara Pras ini. Kenapa poin masih ikut dari belakang, siapa yang tuju? Aldi, angkat tinggi Bima. Aldi masih bisa diselamatkan saudara Aldi, namun bola keluar. Dua melawan dua. Masih saudara Giri main tinggi jangkung yang dimulai dimiliki oleh tim dari Bangka Kompor ini. Tidak mampu diblok oleh Sodik Monata sehingga menambah poin sementara dari Gandhi ini. Tiga melawan dua, unggul satu angka masih Gandhi. Siapa yang dituju? Lima sudah saudara Giri. Bima Kara dari belakang. Luar biasa sementara saudara Kara tidak mampu dibendung oleh saudara Teplok. Cukup berimbang, 3 melawan 3. Kara, putar-putar bola Kara. Angkat tinggi, jak sedilakan saudara Kara. Tidak mampu diselamatkan saudara Teplok. 4 melawan 3. Unggul satu angka Kara. Siapa yang dituju Kara? Putar-putar bola, angkat tinggi Kara. Masih bisa selamatkan Teplok. Teplok dari belakang. Gedos. Semetan yang dilakukan oleh saudara Teplok ini. Nomor 27 dari tim Putra Ngeplak Solo Baru. Masih Teplok, siapa yang dituju Teplok? Masih terima saudara Kara, Bima. Kesalahan dilakukan oleh saudara Bima. Menambah poin. Masih Teplok, 5 melawan 4. Siapa yang tuju Teplok? Masih saudara Kara. Siapa yang tuju? Dewa. Masih bisa ditahan. Angkat tinggi, maksudnya gerakan itu dilakukan oleh saudara Pukil. Cukup Pukil orangnya, nomor 11. Masih Teplok. Siapa yang tuju Teplok? Terima sudah saudara Kara. Angkat tinggi, Aldi. Semetan tajam yang dilakukan oleh saudara Aldi ini. Tidak mampu dibelak oleh saudara Dodi. Hingga menambah poin 5 melawan 6. Satu angka unggul. Siapa yang dituju? Aldi, jam sepi perangkatkan Aldi. Masih terima saudara Andi. Angkat tinggi, Dodi. Semeta yang mampu ditahan oleh saudara Kara ini. Masih terima Andi. Siapa yang dituju? Pras dari belakang. Masih bisa selamatkan saudara Giri. Bima, Aldi. Terima saja saudara Teplok. Dodi dari belakang. Cukup memporak-porandakan pertahanan dari Bangka Kompor sehingga menambah poin 7 melawan 5. Siapa yang tuju? Pras. Nomor punggung 4. Main andalan dari Putra Ngeplak Solo Baru. Lucky ball. Sangsep yang dilakukan oleh Pras ini mampu menambah poin sehingga menciptakan TPO yang pertama. 8 melawan 5. Unggul 3 angka. Bagaimana Bung komentar Anda pada jalannya semifinal yang pertama ini? Cukup menarik sekali. Ya, cukup seru pertandingan antara tim Bangka Kompor berhadapan dengan tim Putra Ngeplak. Bola masih dipegang oleh tim Putra Ngeplak. Frans nomor 24 akan melakukan serve dari Putra Ngeplak. Dia pick. Ada Giri di sana. Bima penyelamatan. Rasa dari Dewa, saya tidak sampai bola dari Dewa. Merubah sekarang kedudukan menjadi 9-5. Masih dari Putra Ngeplak Solo Baru.
nomor punggung 4 Frans mengancam Fischer. Frans ada di bawah di sana. Ya Bima, tunggu saja dapat selamatkan. Tempo. Apa yang tadi juga dari tempo yang tertarik keluar menyamping. Berubah sekarang juga menjadi 6-9. Sekarang nomor 5 dari tim Bakul Kompor Sodik. Langsung dari Sodik, lemah sekali. Bola dari Sodik tadi 10-6. Sekarang Juli Pukil akan serve. Sayang sama saja tidak sampai, berubah sekarang juga menjadi 7-10. Sekarang Dewa dari tim tim Bakul Kompor. Dua, jauh belakang dari perusahaan penyelamatan oleh Pin. Sayang sekali bola dari Pras juga tidak sampai melewati net. Berubah sekarang juga menjadi 8-10. Kalau dua angka sekarang masih Dewa. Bola konsah, Indonesia ada tim luar sana. Dipin angkat, penyelamatan oleh Pin. Bola tidak dapat dijangkau, berubah lagi jadi 9-10. Kalau satu angka sekarang saja. Sekarang masih Dewa. Sayang sekali bola dari Dewa yang gol di net. Berubah sekarang juga menjadi 11-9. Berubah 2 angka, nomor punggung 2 Dodi akan angkat se Dodi dari tim Putra 4. Masih sana dari ada Bima. Kiri, keras sudah dari kiri. Jodoh lagi. Menjelang keras sudah dari kiri. Berubah sekarang juga menjadi 10-11. Sekarang Bima, toser dari tim Bakul Kompor, jauh ke belakang. Ada libur di sana, Ipin angkat. Oh, bola tipe dari Ipin. Warna hasil rupanya cantik sekali tipe dari Ipin tadi. Tosong dari tim Putra Blak berpunggung 8. Apansa, Ipin. Sana ada Kara, angkat Bima. Kara sendiri naik, keras bola dari Kara. Embus, dapat di blok tadi bola. Berubah sekarang juga menjadi 11-12. Kalau satu angka. Pemain jangkung dari tim Bakul Kompor, kiri akan Apansa. Jauh ke belakang kiri, sana dari Beru. Ipin angkat, naik sendiri, Frans. Oh, keras sekali, bola lurus dari Frans, masuk. Berubah sekarang kedudukan menjadi 13-11, terbawa 2 angka. Jadi, akan Gadi, ke belakang, ada Giri sana. Oh, double ball sekarang, berubah lagi kedudukan menjadi 14-11. Salah dilakukan oleh Giri. Sekarang, masih Dodi, ada Giri di sana. Angkat 5, keras dari Kara, dapat selamatkan, tapi sayang bola keluar. Keras dari Kara tadi, berubah sekarang juga menjadi 12-14, terbawa 2 angka. Kara nomor punggung 3 dari tim Bakul Kompor akan aku cancel. Raja Fischer, keras dari Kara, ada di burung sana, Ipin angkat. Daerah Barat, tenang saja, penampatan dari Kara. Sekarang Bima daerah Barat naik, Dewa dapat di blok tapi sayang arahnya keluar. Udah dari Dewa tadi, berubah sekarang kedudukan menjadi 13-14, terbawa 1 angka saja sekarang. Jadi final yang pertama ini berhadapan tim Bakul Kompor dengan Putra Blak. Masih dari Bakul Kompor, Kara ke belakang, sana ada Tiplok, Ipin angkat. Frans, bola dari Frans dapat dijauh tapi sayang arah bolanya keluar. Berubah lagi kedudukan menjadi 15-13. Tiplok sekarang, jauh ke belakang, ada Giri sana, Bima angkat. Dapat Tiplok tadi bola dari Aldi. One to one lawan saudara Dodi tadi. Berubah sekarang di tap out yang pertama 16-13 unggul Putra Blak dari Solo Baru. Ya, cukup alat jalannya pertandingan set yang pertama ini. Jual beli pukulan dilakukan oleh kedua tim. Unggul sementara dari tim Putra Blak Solo Baru 16-13 masih teplok. Siapa yang dituju? Lima sudah Kara, angkat tinggi Bima. Tiba masih bisa ditahan saudara Andi. Angkat tinggi Bima, siapa lagi yang dituju? Selamatkan sudah saudara Ipin. Dodi yang dituju, luar biasa sebutan yang keras dilakukan oleh saudara Dodi, mampu menambah poin untuk tim Putra Ngebrak 17-13. Masih teplok, timang-timang bola, angkat tinggi ke belakang, siapa yang tuju? Teplok, Bima sudah saudara Andi dari belakang, tidak mampu diblok oleh saudara Dodi. 14-17 masih Aldi, senyum-senyum tipis dari pemain Bakul Kompor ini. Angkat tinggi, cakup di peragakan, terima sudah saudara Teplok. Ipin yang dituju, bedos sebetulnya yang dilakukan oleh saudara Pokil, luar biasa. 18-14 Pokil beraksi. Siapa yang dituju sana? Frans
Masih terima kiri. Angkat tinggi Bima. Gerakan itu dilakukan. Selamatkan libero Andi Ipin. Defras dari belakang. Luar biasa. Sekitar 3 meter dilakukan oleh saudara Fras. Unggul cukup jauh di angka pemimpin. 19-14. 19-14 masih keras. Cak bisa diterima saudara Kara. Tipu saja oleh saudara Bima. Cukup cedik, tosan kuda dari panggul kompor ini. Masih Sodik Konata, pemain yang terdiam. Tidak pernah senyum dari tadi, Sodik Konata. Ya, teplok. Tidak melewati net. Masih Sodik Konata, nomor punggung 5. Siapa yang tujuh Sodik Konata? Angkat tinggi ke belakang, terima libero Andi. Angkat ipin. Oke! Pantau Bali ini, saudara Mukail ini. 17-19, dua angka tertinggal, mampukah mengejar ketinggalan? Dodi dari belakang, ditabrak saja oleh saudara Dodi sehingga menambah poin. 20-17, masih pokel, siapa yang ditujuk pokel? Lima saudara-saudara Aldi, kiri! Cukup keras saudara menggunakan kiri namun tidak mampu melewati bloker-bloker handal yang dibangun oleh tim Putra Ngeplak. Masih pokel siapa yang tuju? Aldi Bima gerakan tipu. Selamatkan saja maksudnya namun kesalahan dilakukan oleh saudara Gandhi. Sehingga menambah poin 18-21, 3 angka tertinggal. Bakul kompor Dewa, siapa yang tuju Dewa? 5 sudah Dodi. Dodi! Luar biasa. Metan keras yang dilakukan saudara Dodi menambah poin 22-18 masih Dodi angkat tinggi jamset dilakukan bisa ditahan saudara Aldi Bima yang dituju karena gerakan tipu selamatkan Ipin dari belakang keras keluar melayang di udara saudara Fras cukup keras namun bola keluar meninggalkan lapangan 19-22. Masih Bima, siapa yang dituju Bima? Lima sudah saudara Fras. Teplok! Gedos, sebatang dari teplok kamu keluar meninggalkan lapangan. 20-22. Bima, siapa yang tuju Bima? Masih Fras. Ipin! Gerakan tipu dari saudara Gandhi. Cukup detikan seorang poster saudara Ipin. Mainnya cukup gempal. Nomor puluh dari tim Putra Ngeplak Bima Aldi gerakan tipu keluar match point 24-20 unggul sementara di set yang pertama ini satu angka mampukah tim dari Putra Ngeplak mengakhiri perlawanan dari tim dari Panggul Kompor keluar sementara yang dilakukan saudara kiri 25-20 sehingga unggul sementara satu set tim dari Putra Ngeplak. Monggo, kembali ke ya, kembali lagi sementara